Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbagi yaitu cara atau trik menambah limit akun aku laku. Setelah berapa lama saya bergabung di aplikasi aku laku ini, sehingga ada banyak pengalaman yang saya dapatkan dari aplikasi ini. Salah satunya yaitu menambah limit atau menaikkan limit akun aku laku. Oke, kita lanjutkan dengan tutorialnya, yaitu pertama kita buka bills. Di sini ada beberapa cara untuk menaikkan limit akun aku laku. Ini sudah saya pernah saya lakukan dari limit asli, yaitu 3.400. Di sini kita akan menambah limit akun aku laku hingga 12 juta. Di sini saya banyak sekali menambahkan limit dari 3.400 hingga saya mendapatkan 6 juta limit akun aku laku. Saya tunjukkan buktinya dulu. Di sini saya banyak sekali bertransaksi di sini atau berkredit. Di sini ada Oppo A3s seharga 2.024.000, belum lunas, tinggal berapa bulan lagi. Di sini ada juga lagi Asus Zenfone Mate seharga 1.600. Di sini ada juga Vivo Y93 seharga 2.900. Di sini masih ada juga limit tersisa, yaitu 1.357.000. Caranya saya menambahkan limit tersebut, pertama kita buka kenaikan limit kredit. Di sini kita bayar tagihan cicilan dari 3 kali sehingga limit kita bisa bertambah. Di sini ada 6 juta yang tersedia. Ini kita selesaikan semua. Ini sudah selesaikan semua. Ini. Yang belum hanya tanda tangan elektronik. Ini. Jika kita melengkapi semua ini, kita bisa mendapatkan semuanya dari 6 juta ini. Kemudian, yaitu lengkapi informasi. Nah, di sini kita lengkapkan semua. Di sini tersedia 2 juta. Jika kita bisa melengkapi semua dokumen ini. Pakai mingguan tambahan limit ini kita ambilkan. Setiap kita pembayaran pasti ada munculkan ini, kita ambilkan, kita klik. Kemudian di sini ada pakai data, kemudian beli voucher di supermarket dan pinjaman tunai. Jika kita tidak tertarik dengan ini, kita lanjutnya ke dokumen. Di sini banyak sekali cara untuk menambahkan akun aku laku, ya, menambahkan limit akun aku laku. Salah satunya lengkapi informasi keluarga. Kemudian lengkapi informasi SIM pengemudi. Caranya gampang, tinggal aja scan aja seperti SIM dengan klik tanda foto ini. Kemudian klik kamera. Ini lengkapi informasi perusahaan seperti tempat kerja kita. Ini kita lengkapkan semua. Email tempat kerja kita dan juga foto profil tempat kerja kita. Kemudian di sini informasi pendidikan, misalkan kita klik. Nah, ini sudah dilakukan. Misalkan di pendidikan kita
SMA, kita masukkan aja di sini. Ini lengkapi informasi pekerjaan. Di sini kita lengkapin. Misalkan kita bekerja sebagai karyawan, kita klik aja di sini pilihannya. Ini lengkapi informasi NPWP, bisa juga. Kemudian cara ke selanjutnya ini orientasi perangkat ini hubungkan ini, kemudian orientasi rekening bank kita masukkan aja informasi rekening bank kita. Nah, misalkan kita memiliki BCA, kita masukkan aja di sini. Selanjutnya ini orientasi Gmail, kita hubungkan akun aku kita ke Gmail yang kita punya. Di sini lengkapkan riwayat pembelanjaan. Di sini lengkapkan. Misalkan kita pernah belanja di Lazada, Blibli, Bukalapak, Elvenia. Di sini kita lengkapkan, di sini cuma satu. Di sini ada pembaruan. Baru kontak darurat, pembaruan alamat perusahaan, pembaruan alamat rumah, pembaruan alamat pengiriman. Dengan cara ini, kita bahkan bisa menambahkan limit akun akulaku hingga 12 juta dari limit asli. Pertama, kita daftar akun akulaku yaitu sebanyak 3.400.000, dan juga dari kenaikan limit ini ada 6 juta, dan juga dari lengkapi informasi ada 2 juta. Jika kita bisa, kita melakukan melengkapi semua perintah yang ada di sini, yang di sini seperti tanda tangan elektronik seperti ini semua tadi yang saya jelaskan tadi. Jika kita melengkapi semuanya, maka limit akun akulaku kita bisa bertambah hingga 12 juta rupiah. Saya hanya sudah mengambil sebanyak 6 juta. Karena ini sudah hanya tampil sebanyak 1.357 juta, sebab 1.357 ribu, sebab sudah saya pakai untuk transaksi atau kredit di sini. Demikian cara menaikkan limit kredit di akun akulaku. Semoga dapat bermanfaat. Jika ingin mencoba silakan. Semoga berhasil. Saya akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.